Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada pagi berbahagia ini. Kita menyambung kembali perkongsian kita dalam Asmaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kongsikan nama yang ke-87 kan, iaitu Rahmah. Rahmah yang memberi rahmat. Jadi kita bincangkan nama Nabi SAW yang ke-85, iaitu Rahmat, iaitu yang membawa rahmat. Dalam Al-Quran, Allah SWT sebut bahawa surah Al-Anbiya ayat 107, surah Al-Anbiya ayat 107, Allah SWT berfirman, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi, apakah perbezaan Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi terdahulu? Nabi-Nabi terdahulu ni diutus untuk kaum tertentu, mukjizat untuk kebaikan-kebaikan tertentu, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh manusia, rahmat bagi seluruh manusia, dan mukjizat Nabi juga membawa kebaikan bagi seluruh manusia. Kita lihat beberapa contoh dulu. Kita tengok Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ni, tuan-tuan sekalian, antara mukjizat Nabi Daud alaihi salam, suara dia sangat sedap. Sangat sedap suara dia. Kalau dia baca kitab Zabur tu, sangat sedap. Kan? Sampai orang Yahudi juga, orang Bani Israel juga, kalau saya bawa pergi Palestin, digambarkan Nabi Daud tu memang macam ahli muzik lah. Dengan orang Israel, gambarkan macam tu. Kan? Jadi daripada hadis Nabi, suara dia sangat sedap. Sehingga kan kalau Nabi Daud itu membaca kitab Zabur, air yang mengalir boleh berhenti mengalir. Macam mana logik dengan sains? Macam mana logik dengan sains? Air itu boleh berhenti mengalir. Kan? Burung yang mengepak boleh berhenti mengepak. Kan? Perempuan yang mengandung boleh terberanak. Orang tua yang dengar, sedapnya meninggal. Jadi Nabi Daud diutuskan kebaikan-kebaikan, tetapi ada sebahagiannya tidak rahmat kepada seluruh alam. Apa pekerjaan orang perempuan mengandung baik-baik boleh terberanak? Orang tua dengar dia punya penyampaian kitab Zabur boleh meninggal. Katakan saya tengah ceramah hari ini, sekali ceramah Ustaz Muhammad ni 5 orang meninggal. Takut aku nak datang ceramah kan. Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah kurniakan Nabi Sulaiman ni, dia punya kerajaan luar biasa besarnya. Luar biasa besarnya. Nabi Sulaiman ni bukan saja boleh memerintah manusia, tapi dia boleh memerintah binatang, haiwan-haiwan. Begitu juga dengan jin. Jin juga boleh diperintahnya. Angin boleh diperintahnya. Tapi dalam Quran Allah ceritakan, walaupun kebaikan itu diberi kepada Nabi Sulaiman, ada makhluk-makhluk yang lain tak rasa selamat. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana satu hari Nabi Sulaiman dengan armada tenteranya, dengan manusia, haiwan, jin dan sebagainya, dia lalu ke satu tempat lembah. Lembah tu dihuni oleh semut. Maka Raja Semut bertitah kepada semut-semut anak buah dia. Dia kata, wahai semut-semut sekalian, masuklah kamu ke lubang yang paling dalam. Kalau tidak, nanti kamu mati dipijak oleh tentera Sulaiman. Bahasa moden sekarang, run, run for your life, run. Bahasa moden ya. Jadi Nabi Sulaiman, kekuasaan tenteranya besar. Tapi ada yang tidak rasa rahmat bagi kekuasaannya itu. Jadi maknanya Nabi Sulaiman, kan ada makhluk-makhluk kecil yang tak rasa selamat. Nabi Yusuf
Nabi Yusuf alaihissalam, Allah kurniakan mukjizat dia, sangat handsome orangnya, cantik, punya cantik Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga kalaulah Nabi Yusuf duduk di sebelah orang tak cantik, orang tak cantik ni pun nampak cantik. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah sekalian, hari ni katakan kita handsome, kan? Kita duduk sebelah orang tak handsome, apa jadi? Kita ni kan akan bertambah-tambah handsome. Orang tak handsome ni bertambah-tambah susut nilai dia. Sebab tu kalau nak nampak handsome, jalanlah dengan orang tak handsome. Nak nampak tinggi, jalanlah di sebelah orang pendek. Wow, orang nampak kita tinggi. Tapi Nabi Yusuf, dia tu cantik, duduk sebelah orang tak cantik. Orang tak cantik ni pun nampak cantik. Mukjizat kecantikannya itu. Nabi Yusuf bangun, baru orang tahu lah, kau tak cantik punya. Baru orang tahu. Orang bangun pun pasal cantik punya. Oh, tapi kecantikan itu tidak membawa rahmat bagi sekalian alam. Dengan kecantikannya itu terfitnah Nabi Yusuf. Kan, sampai mak angkat yang jaga dia, Zulaikha, tergila-gila dekat dia. Kemudian orang pun mengata, apa Zulaikha, kau pergi syok dekat Yusuf pula. Okey, tak apa. Dulu tak ada gambar, kan? Orang tak tahu tau. Jadi dia kumpulkan perempuan-perempuan Mesir, pembesar-pembesar Mesir. Dia buat satu kenduri, nah, macam gotong royong. Masing-masing ada pisau potong buah. Pisau potong buah ni taklah berapa tajam, tak macam pisau potong daging. Kan? Dilalukan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf lalu, semua mahadal malak, ini malaikat ke apa ni? Sampai potong tu tak sedar ke jari dah tu. Nasib baik pisau tu pisau potong buah, bukan potong daging. Kalau tidak, luka habis tangannya. Jadi walaupun diberi mukjizat, tapi tidak rahmat. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihimpunkan mukjizat nabi-nabi terdahulu, diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bezanya apa? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Itu beza dia. Jadi Nabi tu handsome, Nabi tu orang segak, tapi segaknya orang tengok orang nak masuk Islam. Nabi tu suaranya sedap, tapi malah dia baca Al-Quran, orang yang engkar dan mungkar nak jadi baik. Nabi tu orangnya hebat, orang tengok kehebatan Nabi, orang nak masuk Islam. Dan yang paling besar sekali, Nabi dikurniakan Al-Quran untuk panduan rahmat bagi sekalian alam. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi pada pagi yang berbahagia ni, itu baru mukadimah tau. Belum start lagi, eh. Mukadimah dia. Pada pagi yang berbahagia ni kita bincang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat, iaitu yang memberi rahmat, yang ada rahmat. Kita nak tengok daripada tiga sudut macam mana ajaran Islam itu membawa rahmat bagi diri kita ni. Kita nak tengok daripada tiga sudut, ya. Macam mana Islam tu membawa rahmat bagi diri kita. Kan? Jadi kita juga akhirnya nak supaya kita ni menjadi orang yang sentiasa menyemarakkan rahmat, kasih sayang ataupun kebaikan sesama manusia. Dia bermula dengan diri kita dulu. Tiga perkara, ya. Yang pertamanya, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, Islam menganjurkan, ajaran Islam menganjurkan, mengarahkan, menggalakkan ataupun mendidik kita untuk mengurus diri. Takrifan urus diri di sini iaitu uruslah kesalahan-kesalahan dan keaiban-keaiban diri kita. Itu pertama sekali. Semua manusia ni kadang-kadang dia punya perangai dia, apabila dia dah besar, dia ada keaiban-keaiban, ada kesalahan-kesalahan. Maka uruskan diri daripada kesalahan-kesalahan itu. Macam mana nak urus diri daripada kesalahan? Pertama, kena awareness lah. Kena perasan ini ada benda tak kena. Kena perasan, oh ini salah ni, aku salah ni. Kena perasan dulu. Nak urus diri, urus kesalahan diri, kena tahu benda ni salah. Dan takrifan salah ataupun betul,
Islam ajar, Islam bagi. Oh, satu orang isteri kena taat kepada suami contohnya. Okey. Satu orang suami kena bertanggungjawab kepada isteri, dia suruh nafkah. Satu orang anak kena berbuat baik pada ibu dan ayah. Benda tu takrifan betul pun ataupun salah, Islam Islam bagi. Sebab manusia ni kadang-kadang dia pun tak tahu apa yang betul ataupun salah, dia pun tak tahu. Diri dia pun dia tak tahu kadang-kadang tau. Kita ni diri kita sendiri pun kita tak tahu. Pergi restoran nak makan apa ya? Apa-apalah. Padahal lapar ni. Kita pun tak tahu nak makan apa. Sekecil itu eh. Jadi Islam terangkan apa tu benda baik, apa tu benda baik, apa tu benda baik. Supaya kita boleh urus diri kita. Oh, aku salah ni. Masalah orang apabila dia buat salah, dia tak tahu dia buat salah. Macam mana urus diri? And dia kasar dengan isteri, dia tak tahu benda tu salah. Macam mana dia nak jadikan diri dia untuk berlemah lembut dengan isteri dia? Dia tak tahu benda tu salah. And dia tak tahu nak meletakkan diri dia dalam keadaan bagaimana. Satu orang isteri, dia tak tahu dia tu kasar dengan suami. Kan? Suami dia cakap dekat dia, awak ni kasar dengan saya. Mana dia saya kasar dengan abang? Mana pandai kata saya kasar dengan abang? Kan? Dia tak tahu pun dia kasar dia. Macam mana dia nak urus diri dia? Kalau dia tak tahu itu salah. Kan? Satu orang anak dengan mak ayah dia tak hormat. Macam mana dia nak tahu dia tu salah ataupun tak? Kalau dia tak perasan, dia tu sebenarnya tidak hormat pada mak ayah dia. Jadi Islam suruh urus diri. Jadi menguruskan keaiban-keaiban diri ini dipanggil taubat. Dipanggil taubat. Menguruskan keaiban diri ini dipanggil taubat. Kesalahan-kesalahan. Dan orang yang nak dia menguruskan diri, iaitu nak bertaubat, dia kena ada kemahiran. Apa kemahiran yang dia perlu ada? Kemahiran melihat kelemahan diri. Itu dia. Orang tak ada kemahiran melihat kelemahan diri sendiri, dia susah nak bertaubat. Sebab itu Islam ajar untuk kita renung kesalahan-kesalahan kita. Serenung kita punya diri ni. Selalu muhasabah dia panggil. Kalau orang tak ada kemahiran ni, dia takkan bertaubat. Nak bertaubat macam mana? Dia tak ada kemahiran melihat kelemahan diri dia. Yang dia ada melihat kelemahan diri orang lain. Yang dia ada. Macam mana dia nak urus diri dia? Itu yang pertamanya. Jadi rahmat, Nabi tu rahmat, ajaran Nabi tu rahmat. Nabi ajar kita kemahiran melihat kelemahan diri kita tu, untuk kita urus diri kita tu. Jadi supaya kita boleh bertaubat, supaya kita ambil taubat ni maknanya urus diri lah, urus kelemahan-kelemahan diri kita tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang pertama. Itu yang pertama, urus diri. Yang keduanya ajaran Nabi SAW membawa rahmat bagi sekalian alam bermula dengan diri kita dulu, iaitu Nabi ajarkan kita untuk bersihkan diri. Lepas urus diri, bersihkan diri kita. Kan? Bersihkan diri kita. Bersihkan macam mana? Daripada kelemahan semula jadi. Okey, tadi itu uruskan benda-benda perangai-perangai yang tak elok kita. Kemudian yang keduanya, uruskan kelemahan semula jadi. Salin dulu, saya akan syarah benda ni. Salin dulu, saya akan syarah benda ni. Okey. Cuba tengok tangan saya. Okey. Akak-akak nampak? Nampak? Akak belakang nampak? Abang-abang nampak? Akak belakang nampak? Akak atas nampak? Tangan saya nampak tak? Siapa yang tak nampak? Okey. Nampak? Okey. Hidup kita dalam konteks bersihkan diri. Okey, cuba tengok tangan saya ni. Saya nak buat satu carta. Kalau nanti nak buat kat catatan kita tu, buat carta macam gini. Kita ni ada kelebihan semula jadi. Dan kita ada kelemahan semula jadi. Maknanya carta kita ke atas, kelebihan semula jadi. Dan kita ada kelemahan semula jadi kita. Inborn. Lahir-lahir kita memang ada benda tu.
dan tak sama. Inborn kita, lahir-lahir, kita ada kelebihan semula jadi kita, kita ada kelemahan semula jadi kita. Okey. Banyak manusia, dia hidup, dia tersilau dengan kelebihan semula jadi. Dia terlupa, dia ada kelemahan semula jadi dia. Sebagai contoh, inborn, lahir-lahir, dia ni orangnya memang kemas. Teliti kemas orangnya, lahir-lahir. Rumah dia kemas dengan baik. Memang kemas, teliti orang dia. Itu kelebihan semula jadi tau. Tak payah dibina, tak payah dibentuk. Memang daripada kecil, dia suka kemas. Orangnya bukan suka bersepah. Inborn. Ada orang inborn dia, dia bersepah orang dia. Ada tak jumpa tak? Ada kan? Memang bersepah. Dia nak jadi kemas tu, kena belajar. Learning behavior, kena belajar. Mak kena bebel hari-hari, baru dia kemas. Ada orang tak payah suruh-suruh, inborn. Lain-lain memang kemas, kemas. Tapi orang kadang-kadang, dia tersilau dengan kelebihan semula jadi. Dia kata apa? Apa kurang saya? Apa kurang saya? Saya jaga rumah, bagus. Saya kemas rumah, tengok rumah orang lain. Apa kurang saya? Padahal itu kelebihan semula jadi dia. Jadi dia tersilau dengan kelebihan semula jadi dia. Yang dia perlu tengok kelemahan semula jadi itu. Kan? Ada orang inborn dia memang fikir orang lain. Inborn dia, dia akan fikir orang lain. Eh, kesian orang ini. Dia fikir orang lain dan malah dia akan fikir bagi pihak orang lain. Ada orang macam tu, inborn dia, dia fikir bagi pihak orang lain. Suami, barangkali suami ni nak air ni. Mana air bang? Dia boleh fikir bagi pihak orang lain. Tak payah dibentuk-bentuk. Ada orang tak. Suami nak abang nak ambilkan air. Cakaplah nak air. Kena minta baru-baru. Ada orang tak. Kan? Dia memfikir bagi orang lain. Tapi bagus. Itu bagus. Dia fikir bagi pihak orang lain. People oriented. Bagus. Tapi dia tersilau dengan kelebihan semula jadi ni. Saya selalu fikir awak tau. Awak tak fikir saya tau. Apa kurang saya ni? Kan? Saya sediakan semua. Sebab dia fikir orang lain, dia sediakan baju suami dia, dia sediakan, semua dia sediakan. Apa kurang saya? Dia tersilau dengan kelebihan semula jadi. Sedangkan kelemahan semula jadi itu yang nak tahu. Dia memang fikir orang lain. Tapi kelemahan semula jadi dia, pitching suara dia tu agak tinggi. Kan? Oh, kalau cakap tu macam Tarzan. Abang! Kan? Itu yang kita nak tahu. Okey. Nak kita bersihkan apa? Manage. Bersihkan, manage kelemahan semula jadi. Jangan tersilau dengan kelebihan semula jadi. Jangan tersilau benda itu. Abang-abang, ayah-ayah saya sekalian. Ada orang yang inborn, lahir-lahir, kelebihan semula jadi dia, memang dia jenis orang yang tak paham minta, dia akan bagilah. Nafkah. Memang orangnya tak paham minta pun, dia memang bagi, sediakan usaha sebaik mungkin. Kan? Itu kelebihan semula jadi dia. Ada memang kena minta baru bagi. Ada yang minta pun tak bagi pun dia. Kan? Tapi ada yang memang tak payah minta dia akan bagi. Itu kelebihan semula jadi dia. Dia tak boleh tersilau dengan benda itu. Apa kurang saya ni? Saya sediakan rumah, saya sediakan kereta, saya sediakan apa. Itu kelebihan semula jadi dia. Memang dia tu orang yang memang inbornnya bertanggungjawab. Kekurangan semula jadi itu yang nak tengok tu. Yang kalau nak tidur tu kerja main handphone aja, tak hirau dekat isteri, main Facebook lah, main apa. Itu kelemahan semula jadi yang nak tengok. Jadi kalau kita faham konsep ni, kita kena renung diri kita. Untuk rahmat itu, sebelum rahmat terkeluar dekat orang lain, diri kita dulu lah. Kita kena bersihkan diri kita daripada benda-benda kelemahan semula jadi itu. Jadi kelemahan semula jadi itu dipanggil mazmumah. Mazmumah, istilah dalam bahasa Arab dia, mazmumah, kelemahan semula jadi itu. So kita kena tengoklah. Jangan tersilau dengan kelebihan semula jadi. Kita akan tertipu dalam hidup kita nanti. Kita rasa kita bagus saja. Kita rasa kita memang okey saja. Tapi tengok kelemahan semula jadi. Dan kelemahan semula jadi ni tak banyak tau. 3-4 benda saja. Kalau kita boleh tahu, kita boleh bersihkan,
maknanya kita adalah orang yang dapat maknanya mengejar kebaikan dalam hidup kita tu. Sebab kita tahu kita ada kesedaran, oh ini kelemahan semula jadi aku ni. Muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian. So, perkara yang kedua, bersihkan diri. Kan? Jadi Islam ajar untuk menjadi orang yang punya rahmat. Mana kebaikan eh? Pertama, urus diri. Yang keduanya, iaitu bersihkan diri. Dan yang ketiganya, baiki diri. Eh? Baiki diri disebut sebagai orang soleh. Orang soleh, baiki diri. Ya? Okey. Setelah yang pertama, kita kena tahu, oh benda-benda salah dalam diri kita ni. Apa benda salah, apa benda betul. Itu kena tahu pertama sekali. Apa benda salah, apa benda betul. Benda kedua yang kita kena tahu adalah kelemahan semula jadi diri kita. Dan kelebihan semula jadi. Itu benda kita tahu. Yang ketiganya, baiki diri, kita kena banyak cetuskan tabiat-tabiat yang baik dalam hidup kita ni. Kita kena banyak cetuskan tabiat-tabiat yang baik dalam hidup kita ni. Makin banyak, makin bagus. Paling kurang kena ada 10 tabiat yang baik. Paling kurang bentuk tabiat yang baik. Contoh tabiat tolong orang, tabiat baca buku, contoh . Tabiat mengemas rumah. Kemas tu tabiat juga tau. Banyak orang pada hari ini motivasi mengemas rumah tak ada. Dapurnya bersepah, store rumahnya penuh dengan barang-barang lama. So saya sebutkan kipas lama, kipas patah dalam tu. Blender dah pecah ada lagi dalam tu. Tikar koyak ada dalam tu. Semua benda dalam tu bersihkan. Itu tabiat . Membersihkan rumah ni tabiat tau. Ada orang dia tak tahu je rumah dia bersepak. Alah ada nak kecil ustaz. Itu bukan sebagai alasan . Anak kecil sepak je kemas lagi lah. Tabiat. Bila tabiat yang baik. Tabiat bermulut yang bagus. Menyebutkan perkataan-perkataan bagus. Jangan ternak haiwan dalam mulut kita. Jangan ternak haiwan tau. Ketika bergaduh, keluar berkandang-kandang haiwan daripada mulut kita. Jangan ternak haiwan dalam mulut. Jangan biasakan benda tu. Ini baik kadang-kadang. Tapi tabiat tu tak dibentuk. Baik orang masjid. Selalu dengar ceramah dekat bukit masjid Bukit Jelutong. Tapi kalau marah, keluar haiwan daripada mulut ni. Haiwan-haiwan. Macam-macam haiwan keluar daripada mulut ni. Jangan ternak haiwan daripada mulut. Ataupun katakan seorang suami kan. Kenapa dia boleh ada tabiat mulut jahat? Sebab ada pemula. Dia maki sekali. Berulang-ulang. Kemudian dia kata, aku kalau maki bini ni macam masa puas hati. Dia rasa manfaat maki tu. Dia akan jadi pemaki. Dia akan membela banyak lagi kat mulut dia. Sama ada tabiat itu buruk atau tabiat itu baik, tiga rukun ini. Kenapa kita tak menjadi pembaca Al-Quran? Orang Melayu kata-kata bukan ada tabiat membaca Quran. Sebab ada tak pemula? Oh ada, kita membaca Quran. Kata-kata mungkin khatam atau sedang nak khatam kan. Ada ulang-ulangan? Jarang-jarang ulang. Jarang-jarang. Manfaat? Sebab tak rasa manfaat. Sebab itu tidak menjadi ahli Quran. Sebab itu tidak menjadi ahli Quran. So macam nak jadi ahli Quran? Ada pemula, ada rasa manfaat, ada ulang-ulangan dan rasa manfaat. Oh, dengan baca Quran ni nampak macam berkatlah keluarga ni ataupun aku nak supaya dapat kebaikan, rasa manfaat, kita akan jadi ahli membaca Al-Quran. Kenapa seseorang itu boleh menjadi ahli tahajud? Ahli tahajud Okey, sebab ada pemula. Oh, dia sembahyang tahajud. Ada ulang-ulangan. Sembahyang lagi. Rasa manfaat. Rasa tenang lah sembahyang ni. Dia akan menjadi orang yang kekal untuk solat tahajud. Jadi rahmat Nabi ni ajar kita jadi baik, jadi tabiat. Cuba kita salinkan, senaraikan 10 tabiat baik yang aku nak buat. Okey. Dan macam mana cara dia? Lalu 3 rukun tadi tu. Apa pula?
kita yang malas nak mengemas rumah contohnya kan. Kita pun ada pemula lah. So balik ni kemaskan store. Pergi kemas store rumah masing-masing eh. Pergi kemas store rumah masing-masing. Kena ada pemula. Tak ada pemula, store yang sama pada tahun depan, tarikh yang sama. And blender pecah masih lagi ada dalam tu. Sama eh. Tak ada pemula. Kena ada pemula. Kemas store. Berulang-ulang. Oh, 2 minggu sekali kemas. 2 minggu sekali kemas. Rasa manfaat. Hui, barulah rumah tak ada tikus. Kita akan jadi orang yang kemas store kita. Kan? Kalau tak ada rasa manfaat, tak. Biar tangguh macam tu. Ha, kan? Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian. Jadi, Islam ajar kita urus diri, bersihkan diri, baiki diri untuk kita dapat rahmat. Dan apabila dapat rahmat, kita mula sampaikan pada orang lain. Rahmat tu akan berkembang. Ini Nabi SAW, Nabi tu ajar untuk kita ni baiki diri. Ada rahmat, ada kebaikan lah diri kita. Ada kebaikan diri kita tu. Jadi orang yang urus diri dipanggil orang yang bertaubat. Orang yang membersihkan diri dipanggil orang yang mutatahir. Mutatahir ini orang bersihkan diri. Dan orang yang baiki diri, bina tabiat-tabiat yang baik, dipanggil orang yang soleh. Dan doa ini diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW setiap kali selepas kita habis-habis sembahyang. Ambil wuduk, kita pun baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahirin, waja'alni min ibadikas salihin. Kenapa doa ni diletakkan setiap wuduk? Sebab wuduk hari-hari kita ambil, hari-hari kita baca doa ni, biar kita ingat macam mana nak jadi orang yang ada rahmat dalam hidupnya. Rahmat tu kebaikan. Bila kita tahu benda yang salah itu salah, kita cuba hindarkan benda salah. Tahu mazmumah, kelemahan semula jadi kita, dan bina tabiat-tabiat yang baik, ada rahmat dalam diri kita, ada kasih sayang Allah pada diri kita tu. Kemudian sampaikan kepada orang lain, kita bentuk orang lain, barulah kasih sayang Allah tu makin bertambah-tambah, makin banyak. Dan makin dengan keluarga kita, kita ajar masyarakat, kita ajar kan, orang makin bertambah-tambah lagi mempunyai kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila bicara mengenai Nabi, nama Nabi kita Muhammad SAW rahmat, kita juga nak supaya kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memahami 3 perkara itu tadi. Dan selepas ini, lepas habis wuduk, terus amalkan ya. Baca dulu kalimah thayyibah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca 3 doa ni. Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahirin, waja'alni min ibadikas salihin. Maka kita akan diberi rahmat. Bukan saja doa itu, tapi kefahaman mengenai doa itu. Kan? Jangan kita mendapat rahmat dan kita sampaikan kepada orang-orang yang lain di sekeliling kita. Jadi sekian saja yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dalam materi kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum, wa risailil muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin, wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.